Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Slamet Ardon Arek Ponorogo. Nah, ini dulur, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memperbaiki sanyo yang keluar airnya kecil. Nah, ini caranya bekerja dengan sanyo. Contohnya. Cara memperbaiki sanyo yang keluar airnya kecil. Caranya kalau di musim kemarau pasti kan sumbernya sangat dalam. Dan kita simak dulu kondisi sanyo. Kalau kondisi sanyo sudah normal semua. Nah, ini jalan satu-satunya untuk memperbaiki keluar airnya biar besar. Nah, caranya dilepas ini. Terus dipasang plastik. Kita lepas. Nah, ini sudah saya lepas tadi, ini di dipasang amplas. Plastik ini. Kita amplas dulu. Nah. Saya tahu getan nggih ngombe iki ora enak banyune. Setelah kita amplas, yang kedua kita memakai ini. Ini bekas ronsen. Nah, jadi ini sangat berfungsi sekali untuk memperbaiki sanyo yang keluar airnya kecil. Nah, fungsinya apa? Ini fungsinya untuk ini untuk mempertebal ini. Jadi fungsinya kalau kita taruh sini keluar airnya kecil itu pasti sini renggang. Nah, sini kita tambahi kertas ronsen tadi ini. Jeruk nih pisan sebelah. Kang ingat catain. Iya lati tambah iku ini lo. Dinya apa sih tambah yuk guys. Kita taruh macam ini lo. Nah, kita taruh macam ini. Terus kita potong nanti ukuran bulatnya ini. Langsung ini dia. Nah ya. YouTube nih. Jadi nanti kita lem pakai Alteco. Atau pakai lem G juga bisa. Ini. Nah, nanti kalau ini satu masih kurang, kita tambah lagi di double dua. Oke, bagaimana cara pemrosesan pembuatannya? Tapi jangan lupa like, subscribe dan komen. Tekan tombol lonceng untuk melihat video terbaru dari saya. Karo bengkel iki kacamatae lebih terus. Nah, ini teman. Tadi saya sudah kasih tanda ini. Lingkaran ini. Nah, nanti kita potong lingkarannya ini. Yang kayak setiap anu ema pijar. Pijar kalau ngemes. Kita potong sesuai lingkaran yang sudah saya mas pindunan bentuk macam ini. Terus orang ngemes limo, terus ngemes iki sing limo pisan. Target ping 4 jian kuwi. Hah? Nek sana nek mari mung 5. Mergane saya seminggu dilepin nah. Baru duduh kan sudah dipotong. Nah, ini masukkan ini. Gampang rusak ya kok. Masuk. Iya bu, harus ganti nih. Iki kan selamat. Laku. Hah? Tuna ya selamat. Nah, kita potong sesuai lingkaran muncul. Ini. Kita harus rapikan dulu terlebih dahulu.
Akhirnya selamat. Dirangkap larut-larut ya serang amat. Ya dijajal sih. Itu ya orang. Nah ini pinggul ya dirempelas. Cuwili akan nengu. Ingin lagi pilau ni. Dekat limo. Daging. Nah ini teman, ini posisinya harus rata, harus bulat macam ni. Harus bulat ini belum rata, nanti saya ratakan kembali. Terus kasih lubang sini, potong juga ini lubang sini. Hijau kaya belum limo, lah kan tipis wi. Nah, teman, saya sudah potong sesuai lingkaran ini. Nah, sesuai lingkaran ini. Nah, di sini tidak ada, tidak boleh lebih atau tidak boleh nonjol plastik ininya. Kenapa? Soalnya kalau nanti ini nonjol di sini, dia nanti akan mengganggu putaran yang ada di sana itu. Nah, terus kita lem pakai lem G ini. Ya, jika nanti kita masukkan di sini masih putarannya itu enggak nyangkut di sini, kita tambahin lagi jadi dua ini. Pakai dua, kasih double ini. Ini saya mau bikin double dulu ininya. Nah ini teman, ini saya sudah pasang double ya. Tadi satu kemarin saya pasang satu masih kurang besar airnya. Nah ini saya kasih double apa tuh plastik ronsennya itu, kasih double kita lem. Nah, ini harus lemnya tuh harus merekat ya sama bijinya ini. Terus pastikan ini kondisinya rata. Kenapa? Supaya tidak gesrekan sama yang ini. Nanti kalau gesrekan sama ini kena makan, ini akan rusak. Jadi pastikan tidak ada gesrekan antara ini. Kenapa dikasih ini? Ini fungsinya supaya rapat sama sini. Nah nanti kalau di sini rapat, putarannya kencang, akhirnya dia menyedot airnya itu dengan kuat. Nah, tapi yang pasti pastikan sini harus lemnya harus merekat dan kondisinya rata supaya tidak sangkut sama ini. Menggesrek. Bas bahasa Jawa ini menggesrek, guys. Nah, kita mau coba pasang dulu. Tutup petekin tuh. Hah? Petek. Dereng jing ya? Saya tidak tahu. Kita pasang. Nah, dan pastikan waktu sebelum dibaut atau sebelum dinyalakan, pastikan ini tidak menggesrek kipas yang ada di dalam tadi. Nah jadi ini kita tes. Nah, kalau masih putarannya masih bagus macam ini, nah dia ini tidak menggesrek. Jadi kita akan mau pasang baut dulu. Nah ini teman, ini saya sudah pasang tadi. Nah ini kalau masangnya ini harus rapat. Nah
saya sudah baut tadi, harus kuat dan rapat dan pastikan tidak boleh bocor. Nah ini kalau sini bocor atau ngerembes sedikit aja, ini nanti tidak akan keluar airnya. Oke, saya mau tes, mau masukkan dulu bagaimana hasilnya, simak terus. Nah ini teman, tadi saya sudah masukkan, tapi sebelum dinyalakan jangan lupa dipancing dulu, kasih air kurang ini mulai kurang itu ya. Kita isi air sampai full. Pak nale. Pak nale ini. Cukup nale. Terus mana? Nah, kita mau tes. Mana saya suruhan? Teman, kita tes dulu. Tapi bagaimana? Kita tunggu. Ini teman, hasilnya memuaskan sekali. Bila ada yang rusak silakan masuk kembali. Itulah tadi tips untuk memperbaiki sanyo yang keluarnya air kecil. Ini aku bisa lihat sendiri. Mangkat terus. Jadi buat teman-teman yang melihat video ini, silahkan dicoba untuk lebih percaya lagi. Oke, mantap. Nah ini teman. Wes, pataro. Yo wes, patanano. Jangan lupa dukung channel saya terus untuk lebih maju dan lebih berkembang lagi. Ini sudah dimatikan, kita mau pasang dulu. Saya Selamat Arpon Arek Ponorogo, salam kompak selalu, salam sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.